operasi itu apa sih, Opa? Operasi itu, Rena, maaf, Ibu Sarah, Pak Surya. Rena, dari tadi kita belum suguhin Opa sama Oma kue. Yuk ikut Om Kim. Ikut Om Kim. Permisi ya, Bu Sarah, ya. Pak Surya. Udah pamit dulu sama Opa Oma, sana. Bilang mau ambil kue. Aku mau ambil kue, ya. Saya. Yuk. Kita belum mewarnai. Iya sayang, Ova tuh masih ada kerjaan. Rena lanjutin mewarnainya ya, bikin yang bagus. Iya, aku mau gambar buat Ovan. Nanti Ovan minta ya, mau Ovan pajang hasil mewarnainya di rumah. Oke Ovan, kalau gitu aku lanjutin gambar ya. Oke sayang, dah. Sedih sekali saat mengingat kenyataan bahwa Rena ini dulu pernah dibuang oleh Elsa ke panti asuhan. Apa salah anak kecil yang tidak berdosa ini? Sampai-sampai dia harus menderita karena Elsa. Kamu harus bayar itu semua, Elsa. Kemarin sempat Elsa histeris dan ditaruh di ruang isolasi. Tapi waktu papa mama kesana menjenguk Elsa, kondisinya udah stabil sih. Udah enakan. Kenapa? Kok bisa? Soalnya sebelum masalah ini terjadi, aku ketemu Elsa itu. Elsa tuh lagi happy-happy aja loh. Lagi gak kenapa-napa. Kok bisa kamu? Jadi awal mulanya Elsa teleponiku. Tapi Nino menolak untuk bicara sama Elsa. Makanya Elsa histeris. Mas Nino kenapa kayak gitu sama Elsa? Mungkin suasana hati Nino lagi gak nyaman. Dia dapat kabar operasi korneal matanya di cancel. Kok bisa? Karena ternyata jadwal operasinya mundur. Mundurnya lama. Dan belum tentu dapat donor mata yang cocok. Operasi itu apa sih, Opa? Operasi itu... Rena, maaf, Ibu Sarah, Pak Surya. Rena, dari tadi kita belum suguhin Opa sama Oma kue. Yuk ikut Om Kim. Ikut Om Kim. Permisi ya, Bu Sarah. Ya. Pak Surya. Udah pamit dulu sama Opa Oma, sana. Bilang mau ambil kue. Aku mau ambil kue, ya. Iya, saya. Yuk. Sepertinya ada... ada... pesan yang masuk. Boleh kamu tolong buka? Boleh, Pak. Pak, ini ada voice note dari nomor tidak tersimpan. Play aja, play. Okay. Sayang, pasti kamu lagi sibuk kerja ya? Pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang. Makanya kamu bisa marah kayak waktu itu ke aku. Aku minta maaf ya, sayang. Maafin aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini. Nanti kalau anak aku udah lahir, terus aku balik ke rumah, aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita. Tapi sekarang kamu semangat ya. I love you. Balas ya sayang. Bu Elsa kedengaran sangat tulus dan mencintai Bapak. Cintanya sangat beda. Cintanya Elsa sudah berubah menjadi sebuah obsesi. Bukan untuk kebahagiaan, tapi justru menghancurkan cinta kita semua. Nih,
Nino udah dengerin voice note. Kok gak balas? Kok Nino gak bales ya? Bentar, tunggu bentar. Tunggu, Sa. Bentar ya? Iya. Gak dibales sama Nino. Gak dibales, ini gimana ya? Dia masih marah ya? Enggak. Ini masih marah dia sama aku. Ini gimana? Ini gimana? Nino gak bales. Sa. Dengerin dulu. Kamu harus tenang. Kamu tenangnya. Suami kamu tuh belum balas. Karena dia lagi sibuk kerja. Nanti kalau dia udah gak sibuk kerja, ntar dia pasti balas. Cis, kita bawa ke kamar. Susternya lihat, Jess. Aduh, bosan banget ya duduk aja. Kita latihan dance, ayo. Ayo, kita latihan dance, ayo. Ayo, kita latihan dance. Ikutin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pak, ini poin-poin kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak pada saat meeting tadi. Jadi Bapak tinggal cek ulang dan tanda tangan saja. Oke, makasih ya. Baik, permisi Pak. Ya. Ya halo, gimana? Halo bos. Rencana yang bos minta sudah saya laksanakan bos. Oke, ya udah. Pastikan rencananya berhasil ya. Harus dengan rapi. Siap bos. Sih, kan kita belum mewarnai. Iya sayang, Ovan tuh masih ada kerjaan. Rena lanjutin mewarnainya ya, bikin yang bagus. Iya, aku mau gambar buat Ovan. Rena ini anak yang manis sekali. Setiap kali melihat dia, hatiku rasanya adem. Situasi seperti ini yang membuat Aldebaran melarang Rena keluar rumah. Rena pasti sedih, gak bisa belajar bersama teman-temannya di sekolah. Hey, kamu bisa minta tolong ke ruangan saya lagi ya? Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya mau nyiapin kejutan buat keluarga saya, buat Rena. Oke. Nanti saya kasih tahu kamu apa aja ya. Baik Pak. Tolong bantu siapin. Oke, siap. Permisi Pak. Ya, baik. Badan Mama pegel-pegel sekali. Tadi kan Mama habis perjalanan dari Bandung. Iya, Mama pasti capek. Iya. Pak. Kita pulang sekarang yuk. Ya, ayo. Aku mesti istirahat. Nggak enak badannya. Ya. Papa doakan kamu, Al, semua sehat-sehat ya. Amin. Dan kalian semua dijaga sama Allah dari orang-orang yang berniat jahat sama kalian. Amin. Semoga Papa dan Mama juga. Ya, Papa pamit ya. Makasih Papa sama Mama udah kesini ya. Hati-hati. Iya, sayang. Kami permisi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sa, tenang, Sa. Sa, kamu harus pikirin hal-hal yang bikin kamu seneng. Emas, duit, berlian, bakso, opa-opa ganteng. Ya, ya, tenang, ya. Ya. Jangan sampai kamu masuk kamar busa.